Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau bikin apa oseng-oseng daging sapi, cabe hijau sama berambang. Unggal paling serius kayak gini aja, guys, ya. Biar mempermudah oseng. Ya. Setengah matang, guys, kita masukkan bawang putihnya. Masukkan bawang putihnya, guys, sudah setengah matang bawang merahnya, cabainya. Nah, guys, ya udah layu, ya aku tambahin cabai rawit, kaldu ayam sedikit, guys, garam sedikit aja, kasih saus tiram secukupnya, kecap manis secukupnya, kecap asin secukupnya, guys, kita aduk, bumbuin merica. Ada airnya keluar kayak gini, itu enggak aku kasih air ya, guys. Jadi itu air murni dari bumbu sama cabenya ini. Oke, teman-teman, kita makan, kita cobain masakan kita seperti apa rasanya cabe hijau dioseng sama sapi bumbu apa sih namanya, merica hitam ya, sama bumbu-bumbu lainnya. Dan saya rasa ini pasti enak banget, guys. Ini kelihatan sederhana tapi yang pastinya enak. Bermakan. Dan bumbunya ini gak nyeleneh nih, guys, cuma bumbu standar tapi enak. Gedenya ini gak ada pedesnya sama sekali.